Seri keempat Indonesia Sentul Series of Motorsport 2023 telah rampung digelar di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada seri keempat ini, tim Indostar maksud saya sukses tampil memukau dengan meraih juara pada 3 kategori balap. Ajang balap mobil Indonesia Sentul Series of Motorsport atau ISOM 2023 seri keempat kembali digelar pada Minggu siang. Sejumlah pebalap dari beberapa promotor turut meramaikan ajang balap mobil bergengsi tersebut, tak terkecuali Indostar dan Indonesia Retro Race. Pada kelas terakhir, yakni Indonesia Retro Race, tak sedikit peserta yang gagal menyelesaikan balap hingga akhir. Sejumlah kendala pada mesin mobil menjadi masalah utama. Iya, alhamdulillah dari tadi pagi tuh balapannya lagi nggak baik-baik saja ya, ya kalau di aku ya. Mungkin kalau di Omos mantep lah pokoknya. Tapi balapan sore tadi udah mulai lagi ada trouble mobilnya, ya udah kita nggak finish ya. Tapi insya Allah next kita buat mobil lebih oke lagi pastinya. Kelas balap retro race menjadi salah satu nomor yang kerap mencuri perhatian di setiap perhelatan seri ISOM. Sejak pertama kali dimulai balapan pada 2007, kelas retro race tidak pernah sepi dari peserta balap dengan berbagai kelompok usia. Selain dari itu, mobil-mobilnya juga lebih banyak mobil yang sudah berumur atau retro, sekitar mulai tahun 70-an, yang mana mungkin lebih sayang mobilnya daripada balapnya gitu. Tapi terlepas daripada itu, kita menerapkan strategi dari regulasinya itu secara bersama. Jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Sementara itu pada seri keempat ini tim Indostar lagi-lagi berhasil tampil memukau dengan meraih juara di 3 kelas, yakni pada kelas SC6 Sport, Master 3000, serta juara di kelas FFA. Enggar Bagus melaporkan dari Sentul, Bogor, Jawa Barat.